di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan coba membuat wadah untuk rangkaian untuk merayakan Imlek. Saya perlu wadah yang sesuai dengan tema, yaitu Imlek. Tapi saya nggak punya wadah untuk Imlek. Maka dari itu saya berpikir bagaimana ya caranya untuk membuat wadah yang cocok dengan Imlek. Yaitu saya punya kertas angpau, ya, gambarnya anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu saya pikir itu kalau dipakai untuk wadah pasti lucu. Nah, ini dia yang sudah jadi, ini wadahnya. Wadah ini itu dari karton. Ya, kartonnya juga karton bekas, ya. Kita bikin segi empat seperti ini, yang ukurannya cocok dengan wadah. Ini wadah bekas packaging makanan, ya. Jadi nanti kita masukin ke dalamnya seperti ini. Nah, jadi wadahnya ini saya bungkus dengan kertas karton, lalu saya tempel dengan amplop ampau. Nantinya akan dipakai untuk rangkaian. Kita lihat bagaimana cara buatnya, ya. Sekarang kita mau buat vas untuk Imlek dari kertas karton. Kertas karton yang dibikin bentuk segi empat ini karton bekas, ya. Hanya dilipat dibentuk segi empat aja, lalu dikasih wadah ini. Nanti ini akan ditaruh ini wadah bekas makanan yang kita isi batu, lalu kita isi foam. Nanti kita taruh seperti ini. Nah, ini yang udah jadi, ya. Ini nanti akan sepasang, yang perempuan dan yang laki-laki. Nah, lucu kan? Ya. Sekarang kita coba buat. Ini udah saya kasih double tape, ya, di sini dan di belakang. Kartonnya ini tidak terlalu tebal, ya. Ini bukan karton, ya. Nah, kita akan taruh seperti ini di sini. Nanti akan kita taruhnya di depan seperti ini. Kita mulai lemnya dari sini dulu. Kita rapikan dulu, kita cari yang cocok, muatnya bagaimana. Nah, kira-kira ini adanya nanti di sini. Oke. Kita buka double tape-nya. Oke. Satu dulu kita rapikan sama bawah seperti ini, ya. Lalu nanti ini juga. Seperti ini aja, gampang sekali. Sangat mudah. Oke. Kita rapikan kenceng di depan, lalu ini kita lipat. Iya. Jadi deh. Nah, ini supaya permukaan ini kartonnya ketutupan bagus, kita harus tutupin. Ini kita ikutin jejaknya, sudutnya, karena nanti akan digunting. Nah, oke. Lalu kita potong. Kita potong pas di permukaan karton. Ya, kita potong seperti ini. Kita lipat ini dulu, boleh yang kecil. Nah, kita lipat begini, ini kita lipat lagi semuanya, empat sisinya kita lipat supaya kartonnya yang jelek ini bisa tertutup, tercover, ya. Kalau enggak dia jelek kan seperti ini, ya.
sudah. Seperti ini. Bagian ini kalau mau dilem boleh. Supaya dia nggak ngangkat yang kecil itu. Sedikit aja. Kita kasih double tape di sini. Jadi sangat mudah sekali. Ide ini bisa dibikin macam-macam ya. Sekarang kan hanya pakai kertas amplop angpau, tapi pakai kertas yang motif-motif cantik juga bisa bagus. Ya. Ya. Kita arahkan ke dalam. Oke. Jadi. Nah, di sini kita tutup dengan kertas angpau kita. Karena di sininya jelek, kita harus tutup begini, ya. Jadi ini kita potong dulu. Kita gunting. Ya, supaya lipetannya ini cak bagus. Nah, jadi kita kasih double tape lagi di bawah sini. Kita kasih double tape-nya di bawah. Seperti ini. Kemudian di samping, di atas juga. Supaya dia nggak lepas ya. Bagian atas juga kita taruh. Kemudian di tengah sini. Kita pasang juga double tape-nya. Ini ya, satu lagi. Kita taruh di sini. Oke, kita mulai dulu dari yang bagian bawah. Bagian tengah. Oke. Lalu kertasnya. Oh, yang sini pinggirnya kelebaran kita boleh buang ya. Kita gunting dulu. Sedikit. Supaya nggak tebal. Nah. Kita lem. Kita taruh di sini. Iya, terus ke atasnya. Oke. Nah. Nah, atas ini kan jelek. Kita harus tutup. Kita buka. Iya, kita tutup ke dalam. Dalamnya ini supaya nggak terbuka-terbuka, kita boleh kasih sedikit. Sini. Ya. Oke, kita lipat ke dalam. Jadi wadah kita. Wadah dari karton yang kita tempel. Amplop angpau. Lalu nanti kita taruh ini. Taruh ini. Nah, sudah selesai. Sepasang seperti ini. Cantik bukan? Jadi nanti ini dipakai untuk wadah rangkaian Imlek. Ya. Ikuti terus video saya, bagaimana hasil rangkaiannya nanti kita lihat. Terima kasih.